jumlah tombol di sini adalah 27 kelas. Kegiatan belajarnya untuk reguler pagi hari dan untuk siang hari diisi oleh kelas jauh dan kelas terbuka. Jumlah siswa untuk SMP Negeri 1 reguler 1107, SMP Negeri 2 408 dan SMP terbuka 502 anak. Jumlah seluruhnya yang sekolah di SMP kami adalah 2017 orang anak. Lokasinya bagus, terus ya ini daerah yang termarginalkan dari sini. Banyak komunitas yang ya mungkin sangat memerlukan sekolahnya sendiri. Ketua KP USB SMP Negeri 2 Babakan Madang. Dan alhamdulillah mendapat satu lahan yang sangat memadai untuk berdirinya SMP Negeri 2 Babakan Madang, yaitu di Desa Bojongkoneng. Lahan ini adalah lahan hibah perusahaan yang memiliki lahan untuk pasos-pasum. Alhamdulillah kementerian menjawab keinginan masyarakat Babakan Madang, terutama Desa Bojongkoneng, untuk mendapatkan sekolah layak. Kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat Bojongkoneng melalui Bapak Kepala Desa Bojongkoneng. Kami selaku Ketua KP USB melakukan dulu ritual masyarakat pemuka agama mendoakan kita semua agar terlaksana dengan baik. Kita melakukan syukuran, kumpul bersama, berdoa bersama supaya KP USB ini dapat seperti yang kita inginkan, supaya tidak ada kendala dan lain sebagainya, dan sekaligus menginformasikan bahwa ini sudah mulai. Alhamdulillah, mulai detik itu langsung beko berjalan, penggalian berjalan pada daerah yang tidak perlu diratakan, kemudian kami bekerja semaksimal mungkin, semampu mungkin, dan alhamdulillah belum ada kendala yang lain.